Nomor 15. Pernyataan yang benar tentang buta warna adalah, kayak ini masih buta warna ya. Buta warna adalah kelainan gonosom yang terpaut dengan kromosom X ya. Dan dia terpaut dengan gen C kecil, B kecil yang resesif. Oke. Jadi dia adalah faktor buta warna yang resesif dan terpaut oleh kromosom X. Jadi jawabannya yang kalau yang A faktor buta warna resesif dan terpaut kromosomnya ya, salah karena harusnya kromosomnya X. Yang B faktor buta warna dominan, bukan dominan tapi dia adalah resesif. Faktor buta warna resesif dan terpaut kromosom X. Ini yang C yang betul. Yang D, faktor buta warna dominan dan terpaut kromosom X. Lagi-lagi bukan dominan tapi dia adalah resesif. Yang E, faktor buta warna kodominan dan terpaut kromosom X. Ini bukan kasus kodominan. Kasus kodominan itu contohnya adalah yang golongan darah. Oke, jadi jawabannya yang C.